informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini, akan RKPJ tahun anggaran. Pengesahan tata tertib pemilihan calon wakil bupati Kabupaten Bangka Tengah akan digelar Rabu pekan ini. Pengesahan akan dilakukan melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Bangka Tengah. Nomor 5 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman mengungkapkan, setelah pengesahan tatib, maka 5 fraksi yang ada di tubuh DPRD Kabupaten Bangka Tengah akan mengajukan satu nama anggotanya untuk menjadi panitia pemilihan dan bertugas melakukan verifikasi persyaratan 2 nama calon. Setelah paripurna pengesahan dan paripurna pembentukan panitia pemilihan, diprediksi paripurna proses pemilihan wakil bupati akan dilangsungkan usai Lebaran Idul Fitri tahun ini. 3. Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yakni memperkenalkan. Ya, kawan-kawan pansus, alhamdulillah sudah menyampaikan ke saya berkaitan dengan pansus yang sudah diselesaikan. Dan sampai hari Rabu kita sudah mengagendakan pelaksanaan paripurna pengesahan tatib pemilihan wakil bupati Bangka Tengah periode masa sisa ini. Habis tatib nanti proses apa lagi, Pak? Kita sudah juga masih terkait dengan pansus sudah menyampaikan calon pada saya bahwa ada surat yang akan disampaikan ke praksi-praksi untuk mengirimkan satu nama untuk menjadi panli. Jadi sebagaimana ditatip, itu satu fraksi mengirim satu nama untuk menjadi panitia. Setelah pengesahan ini, DPRD Kabupaten Bangka Tengah akan segera mengirimkan surat kepada bupati untuk segera melengkapi berkas dokumen pengajuan 2 nama cawabup Kabupaten Bangka Tengah. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.